Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channelnya Maulana Ceper. Video kali ini saya akan sharing atau kita langsung tanya narasumber. Awal mula buka toko bangunan. Jadi untuk modal, terus omset per bulan, terus suka dukanya apa, keluhannya ya kan. Terus pesan-pesannya buat teman-teman yang mau buka usaha toko itu apa? Kita langsung aja ya ke narasumbernya. Selamat sore Mas Rizky. Sore. Selamat sore. Untuk modal toko bangunan berapa duit Mas Rizky modal awalnya? 1M. 1M. Ya. Yeah. 1M. Tapi enggak apa-apa. Becek-becek bagian aja. Oh iya. Kasih, iya. Mbak. Iya. 1M ya? Mm-hmm. Itu udah komplit Mas Rizky? Udah dapat kendaraan. Terus? Barang-barang. Sewa tanah. Dapat karyawan. Oke. Sewa tanah. Berarti itu udah komplit semuanya ya? Suaranya agak kesinan Mas Rizky. Sudah nah, astagfirullahaladzim. Biar kedengeran ya, teman-teman. Iya. Ini Mas keripiknya Mas. Iklan dulu ya, teman-teman. Keripik singkong. Terus kalau omset per bulan berapa Mas Rizky? Itu keseluruhan. Iya keseluruhan, kotor lah. Gak tentu sih nak. Gak tentu. Turun naik. Paling kecil berapa? 200. 200 paling kecil. Itu kotor ya? Kotor. Kalau paling gede, yang pernah dialami maksudnya yang paling gede gitu. Sampai 400? 400 juta. 400 juta per bulan guys omsetnya. Lumayan gede ya. Kemudian toko besi. Kurang lebih sama lah. Kalau untuk suka dukanya Mas Rizky kalau usaha toko bangunan itu apa? Bisa sharing lah ke temen-temen. Oh nggak ada orang belanja nih. Oh, kalau nggak ada yang belanja ya. Mm-mm. Sedih. Buat bayar sales nggak ada. Udah pusing ya. Iya. Suka-suka. Kalau senengnya buka usaha toko bangunan? Aktivitas terus tapi santai. Aktivitas setiap hari tapi santai. Karena jadi jadi bos ya. Coba kalau jajar karyawan capek banget. Aktivitas santai guys. Kalau untuk apa namanya buka usaha toko bangunan. Terus buat pesen-pesennya buat teman-teman yang mau buka usaha toko bangunan, apa itu pesan-pesan Mas Rizky? Semangat. Kumpulin modal yang pasti ya. Itu pertama nak. Itu pertama. Pertama kumpulin modal berarti ya. Pertama kumpulin modal. Nah. Nekat yang kuat. Tekad. Tekad yang kuat. Tetap semangat juga ya. Ya gigih nak, gigih. Kadang orang buka usaha nggak laku 3 bulan menyerah. Iya. Itu yang bikin bangkrut kadang-kadang. Maksudnya ngedown duluan ya. Iya. Bukan bangkrut, benar-benar. Itu ya teman-teman, jadi pesan-pesannya buat teman-teman yang mau buka usaha toko bangunan. Yang pasti semangat, tekad, kuat, terus... Terutama modal. Terutama modal, kata bos. Kalau nggak ada modal, bingung. Bingung juga ya. Aduh, oke guys. Video kali ini segini aja ya guys ya. Semoga videonya bermanfaat buat teman-teman yang mau berencana buka usaha atau bangunan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.